Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mudah membeli token atau pulsa listrik pakai Kredipo. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu caranya. Tanpa berlama-lama, tonton videonya sampai selesai. Baiklah teman, langsung saja ke caranya ya. Sekarang kita buka aplikasi Kredipo-nya ya. Di sini limit saldo punya saya tinggal sebesar 87.500. Sekarang langsung saja kita klik PLN. Sekarang di sini kita masukkan dulu nomor listriknya. Kita masukkan ya, untuk memunculkan nominal pulsanya tekan di situ ya, di bawah itu tekan. Nah sudah muncul, sekarang ada 5 macam pilihan ya. Sebagai contoh saya akan membeli pulsa yang sebesar 50.000. langsung saja kita klik yang 50.000-nya ya. Ada adminnya ya, sebesar 3.000, jadi yang harus dibayar sebesar 53.000. kalau sudah langsung saja kita klik bayar. Di sini kita masukkan dulu nomor PIN Kredipo-nya ya, untuk menyelesaikan pembayarannya. Di sini kita harus milih metode verifikasinya ya, WhatsApp atau SMS. Saya pilih SMS ya, langsung klik. Nantinya ada pemberitahuan untuk nomor tokennya ya. Nah di sini transaksinya sudah berhasil ya, sebesar 50.000. langsung saja kita klik OK. Di sini kita bayarnya bulan depan ya. Sekarang kan tanggal 30 November, bayarnya nanti tanggal 30 Desember. Jumlahnya sebesar 53.000 ya, sangat murah. Begitulah caranya ya teman, sangat mudah sekali. Untuk melihat nomor tokennya kita kembali saja ya, dan kita buka SMS-nya. Di situ di SMS ada nomor tokennya ya, coba kita buka SMS-nya. Kredipo. Nah, disitulah ya nomor tokennya. Sekian dulu ya, semoga bermanfaat.